Kita berasal dari sini, Merecong. Betul. Kita berasal dari Kabupaten Bangkalan yang ada di Pulau Madura, salah satu di Pulau Madura. Kabupaten Bangkalan adalah kota yang paling ujung di sebelah barat Pulau Madura yang menghubungkan langsung antara kota Surabaya dengan Pulau Madura. Ngangkui kelampi ah, Pecong. Sakera, Bun. Oh. Rahasia hari ini memakai baju sakeraan. Baju sakeraan itu adalah baju khas dari Pulau Madura untuk anak laki-laki atau orang laki-laki. Baju ini biasanya dipakai untuk hari-hari atau acara-acara adat yang hari-harian ya. Dengan juga memakai khas topi. Topinya ini disebut dengan odeng, yang ada ciri khasnya, ada celurit kecilnya di atasnya. Juga gombor. Gombor ini adalah semacam baju silat ya, jadi karena masyarakat Madura laki-laki itu rata-rata penggemar silat dan loreng, kaos loreng-loreng. Untuk perempuan, perempuan di Madura adalah hanya memakai sarung dan kebaya, biasanya sih seperti itu aja. Hari ini kita akan memasak salah satu masakan dari khas Pulau Madura, yaitu kaldu kokot. Kaldu kokot. Kaldu kokot adalah sari. Kaldu itu sebenarnya sari ya. Kokot itu adalah kaki sapi. Jadi kalau orang Madura menyebutnya dengan kokot. Kebetulan hari ini saya sudah memasak kaldu dan kacang hijaunya ini sudah saya rebus duluan. Bahan-bahan yang diperlukan adalah 1 kilo kaki sapi, 1/4 dari kacang hijau. Bumbu-bumbunya ada bawang putih, bawang merah, jahe, lada, dan pala, juga daun bawang dan bawang goreng. Yuk kita mulai memasak yuk. Rasya, bantuin Bunda ya. Iya. Pertama-tama bahan bumbunya kita haluskan dulu, semuanya kita haluskan dulu. Ini kebetulan saya sudah buat yang sudah halus ya. Setelah itu kita masukkan kikil atau kokot yang sudah kita rebus lebih dahulu. Jangan lupa ya, karena ini bahan kikilnya ini adalah keras, jadi harus direbus dengan presto terlebih dahulu, jadi dia biar empuk dulu. Setelah itu baru kita masak bersamaan dengan kacang hijaunya. Sebenarnya ini masakan sop seperti sop biasa, tapi menggunakan bahan dasarnya dengan kacang hijau. Karena di Madura itu kebetulan daerahnya tandus dan banyak tumbuh kacang-kacangan seperti ini ya. Jadi mereka menggunakan bahan yang sudah banyak ada di sana. Kita biarkan dulu dia sampai mendidih dan benar-benar meresap. Nanti baru bumbunya kita masukkan. Setelah mendidih, kita lihat tuh ya, sudah mendidih. Kita masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Bumbu yang sudah dihaluskan tadi kita masukkan. Dan biarkan apinya agak kecil sedikit agar dia meresap. Nyaman, Riede. Yot.
adek doyan ini? Cute. Enak ya kan? Nyaman itu adalah enak. Baunya nyaman, berarti sudah matang. Baunya nyaman. Berarti dia sudah empuk. Kalau sudah empuk, terakhir adalah daun bawang. Daun bawang. Cemplungkan daun bawangnya. Gambarnya nanti. Setelah itu beri sedikit garam. Kalau bagi yang suka penyedap rasa juga boleh, tapi kalau bagi yang tidak biasa memakai juga nggak apa-apa karena sari kaldunya sudah enak. Kalau saya kebetulan pakai, tujuan adik. Sabar ya, dekik kebay buka puasa. Puasa. Terakhir adalah kita memberinya separuh dari bawang goreng yang tadi. Sudah kita matikan kompornya dan siap disajikan. Sekarang kita sajikan kaldunya ini. Masyarakat asli Madura itu sebenarnya tidak begitu suka dengan macam banyak-banyak sayur. Mungkin karena mereka di daerah mereka itu aslinya zaman dulu itu tidak ada, jarang tumbuh sayuran, tertentu saja sayurannya. Jadi semacam kacang-kacangan aja, kacang hijau, kacang panjang. Yang jadi mereka konsumsinya juga yang ada aja. Sedap. Sebentar lagi tunggu ya. Kita tunggu. Terakhir kasih apa, Dek? Bumbu bawang. Bawang goreng. Kita taburkan bawang goreng. Masukkan jeruk nipis di sini. Dan bagi yang suka pedas, bisa ditambahkan cabai. Sudah selesai. Silakan. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.